Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala Rasulillahil Ameen Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون مسلمين سيدنا جماعه yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah setiap masa keadaan dengan apa saja kita buat segala perintah Allah ini suruh supaya kita buat dan kita tinggal tahu apa saja segala larangan Allah ya Allah Subhanahu wa taala lagi supaya kita jangan buat mudah-mudahan adanya sifat takwa hidup kita dapat berjaya di dunia ini yang sementara dan berjaya di alam akhirat yang buat selama-lamanya Muslimin Jumaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Jumaah yang kedua selepas daripada bulan Ramadan. Yang mana Ramadan sudah pun meninggalkan kita dan kita pun sudah tinggal bulan Ramadan. Akan tetapi perindaran pusingan Ramadan walaupun dia sudah pun tinggal kita akan tetapi tahun depan ia akan datang pula indaran Ramadan pusingan bulan setiap tahun mesti kita kena jumpa dengan bulan Ramadan tahun ni habis tahun depan Ramadan mari pula habis tahun depan Ramadan selepas tu mari pula lagu itulah indaran pusingan Ramadan setiap tahun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai kepada 10 tahun mesti kena ada bulan Ramadan. Ya kerana 1 tahun ada 12 bulan. Maka dalam 12 bulan ada 1 bulan Ramadan. Taklah jadi apabila habis bulan Ramadan tahun ni datang Ramadan yang akan datang 12 bulan kita kata ha Ramadan tak ada we tahun ni. Ini tak boleh jadi. Mesti Ramadan akan bersama dengan kita. Tetapi yang kita kena mikir adakah bulan Ramadan yang akan datang adakah kita nak jumpa dia tak? Tahun depan, selepas tahun depan, 3 tahun depan, 4 tahun depan, 10 tahun depan adakah kita nak boleh bersama dengan bulan Ramadan ke tak? Boleh jadi Ramadan tahun ini menjadi akhir Ramadan bagi hidup kita waliyazbillah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebab itulah kita berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi usia kita, umur kita. Biar kita boleh jumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah sepanjang bulan Ramadan yang kita buat sama ada siam di siang hari, qiyam di siang malam, salatul tarawih, bersedekah, tilawatul Quran,
Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal baik yang kita buat sepanjang bulan Ramadan itu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang kita kena mikir atau watang kan tham hai kap tua rawa. Kan tham nan ko ke sebelah bulan ia lepas maring termasuk bulan Ramadan iaitu 12 bulan. Soalannya ialah adakah kita nak boleh jumpa dak dengan bulan Ramadan? Satu kali lagi. Adakah kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pula ke atau tidak? Ramadan yang akan datang sama ada kita nak jumpa atau tak jumpa, tidak ada pelik, tidak ada masalah. Soalan yang kita kena tanya setelah habis Ramadan dah, amalan yang kita buat dipanggil sepanjang bulan Ramadan tu, adakah kita terus menerus tidak atau tidak? Pin kam tham tira catong tham tu ingwa leka top hai kap tu ingwa tuk-tuk amal ibadah tira tham ni di Ramadanan. Rau dai to neung mai langcak Ramadan phan rau pai lau. Otu soalan kita nak tanya. Sebab segala amal ibadah yang kita buat dalam Ramadan, walaupun Ramadan tinggal kita, segala amalan ni masih ada kekal bersama dengan kita sepanjang bulan. Siamlah, qiyamlah, baca Qur'anlah, bersedekahlah. We makan ni kepada orang fakir miskin yang mana kita dah buat di bulan Ramadan. Sepanjang bulan kita halau duit kita untuk we makan ni kepada orang berbuka puasa. Di mana Ramadan kita boleh buat, luar Ramadan pun kita boleh buat. Bukan kata Ramadan sahaja yang kita buat, setelah habisnya Ramadan kita ambaikan, kita tinggal segala amal ibadah yang kita duk khijau sepanjang bulan Ramadan. Setengah daripada kalangan kita kata alhamdulillah, saya dapat khatam Quran bulan Ramadan 30 juz sekali. Alhamdulillah, setengah daripada sahabat kita kata, oh bulan Ramadan kemarin saya khatam Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tetapi ada juga dalam kalangan kawan kita, sahabat kita kata, Allah, saya tak pernah sentuh Quran dalam bulan Ramadan dan tak pernah baca Quran dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Alangkah sedihnya. 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 Bulan Ramadan tak pernah baca Quran, sentuh Quran. Apatah lagi sebelah bulan yang lalu sebelum Ramadan. Tak pernah sentuh Quran, baca Quran. Wal'ayazubillah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah di bulan Ramadan, selepas Ramadan kita lanjutkanlah sedekah kita. Semaya tahajud waktu malam, salatul tarawih kita di bulan Ramadan, selepas Ramadan teruskanlah bertahajud qiyamul lail kita di bulan lain Ramadan. Semaya jemaah kita sepanjang bulan Ramadan, habis Ramadan semayalah jemaah di masjid setiap waktu luar Ramadan. Itulah amal ibadah kita yang mana Nabi SAW ada sebut dalam hadis dia, ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa inqallah. Sekasih-kasih amal ibadah hamba dia kepada Allah, ibadat ti Allah songrak leka cop taubah kong kau nan ke ke amal ibadah baik naik rap ke amal ibadah ti tonen tengme ibadah nan nainit. Kita buat sikit apa, tapi boleh buat semua. Kalau sedekah sekut sehari, sebelum Ramadan kita sedekah sekut sehari, luar Ramadan pun kita sedekah sekut sehari. Buat sikit, tak nanti buat banyak. Tapi wedi istiqamah. Semaya jemaah di bulan Ramadan, luar Ramadan kita semaya jemaah.
Tolong orang susah, orang fakir miskin, kita zakat, keluar zakat di bulan Ramadan. Luar Ramadan apa kita hala duit kita sedekah pada orang fakir miskin, yatim. Ada batuwe derma khairat minta sejik untuk nak bina masjid. Luar Ramadan apa kita hala batuwe duit kita untuk bina rumah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja. Sebab itulah adalah amalan yang sekasih-kasih yang Allah Subhanahu wa taala kenai kepada hamba dia. Yang dia buat somok walaupun sikit. Allah Subhanahu wa taala ada sebut dalam Al-Quranul Karim yang kata innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun shadaqallahu alazim. Allah Subhanahu wa taala ada sebut sesungguhnya orang yang mereka itu berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Bukan tahu kau dah ahli. Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu. Kami dia istiqamah dalam amal ibadah hidup hari dia. Subhanallah. Inilah mereka yang berkata tidak ada Tuhan yang kami sepatut kena sembah. Ya hanya Allah. Kami dia istiqamah dalam amal ibadah dia hidup hari kita. Bimana kalaulah kita hanya beribadah di bulan Ramadan yang bersungguh sangat sungguh, setelah luar Ramadan kita kembali kelik kepada sedia kala yang mana kita tidak bersungguh. Di mana sini kita sudah pun ibadah kepada Ramadan, bukan lasna bi rabbi Ramadan, bukan kita ibadah kepada Tuhan Tuhan kepada bulan Ramadan tak. Nah, ini kita nak mikir. Kalau kita hanya bersungguh di bulan Ramadan, di mana kita ibadah kepada bulan Ramadan? Bahabis Ramadan kita tak bersungguh, di mana kita buka ibadah kepada Tuhan kepada bulan Ramadan? Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara amal ibadah yang kita nak lagu mana yang diistiqamah semua dalam hidup hari kita. Di sini saya sebut satunya, yang pertama kita hendaklah berdoa kepada Allah. Doa Tuhan, ya Allah berilah istiqamah kepadaku dalam hidup hari aku supaya aku terus beramal ibadah kepada-Mu semua terus berterusan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Berdoa kepada Allah sebab istiqamah adalah kurniaan daripada Allah yang Tuhan bagi kita. Tetapi kita kena minta dia. So, yang kedua, istiqamah kita juga supaya terus selepas bulan Ramadan kita kena mujahadah. Bersungguh. Niat kata aku nak buat semua walaupun sedikit. Kena bersungguh mujahadah demi untuk dapat istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Dan yang kita kena sabar. Sabar. Tak sabar tak boleh nak istiqamah. Semasa subuh ada kelebihan semaya duha misalnya kita kata. Sabar, tekun dalam hidup hari kita supaya kita boleh istiqamah amal ibadat duha kita, baca Quran kita, apa semua dengan melalui kita tu sabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita kena sentiasa istiqamah dengan orang istiqamah. Di mana? Kalaulah kita nak wiyadi amal ibadah kita istiqamah kepada Allah, bimana kita kena saing dengan orang istiqamah dalam ibadah dia. Kalau kita nak buat baca Quran, kita kena saing dengan orang istiqamah baca Quran sama. Kalau kita nak istiqamah dalam ibadah kita gapo semaya jemaah, saing dengan orang semaya jemaah. Sebab itulah kalau kita duk saing dengan orang kedai kopi, istiqamah kita kedai kopi sama. Sebetulnya istiqamah penting bagi orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia ada istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka nanti dia nak mati tu, malaikat akan mari jumpa dengan dia, kata kamu mana? Oh pakcik, oh makcik. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Pakcik tak sabimilah dan pakcik tak takutlah. Malaikat mai cari kita. Itulah kelebihan orang yang istiqamah dalam ibadah dia. Nanti dia nak mati tu, malaikat mai jumpa dengan dia, kata jangan takut, jangan bimbang.
Oh, pocik mocik. Segala dosa yang pocik buat dulu, kesalahan apa yang pocik berlaku dulu, halau besar, tahu tak tahu, lupa tak lupa, Allah SWT sudah ampun segala dosa-dosa yang ada pada diri kita dengan melalui istiqamah kita kepada Allah SWT. Mungkin sekadar kata royak berita gembira apa ni, rasa takut dan rasa suka cita, bukan main royak berita gembira pula. Wa abshiru. Jau cak dai. Ha, khaudi jau Allah Subhanahu wa taala. Dengar apa khaudi tu? Wa abshiru bil jannah. Dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan yang kita buat selepas Ramadan dapat kita istiqamah. Sepanjang bulan Ramadan yang kita buat, semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita. Bulan Ramadan yang telah lepas, semoga Allah melanjutkan lagi usia kita, kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من عبادك المستقيم اجعل اللهم اجعلنا من عبادك الاستقامة في عبادتك يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة